Kalau saya punya pandangan seniman muda ini potensial, saya akan ngobrol dengan kurator tegelir. Saya sampaikan, ini kan tugas kurator mestinya kan. Tapi saya memberanikan diri bahwa nggak ada salahnya kan waktu itu. Oh, ini loh, ini ada seniman muda, drawingnya bagus sekali. Ada beberapa. Kok dipamerin sih? Saya bisa ngomong ke kurator atau ke galeri. Akhirnya saya menjadi penyambung. Dalam kurun waktu 2001 sampai 2005. Tugas saya seperti itu. Sebagai komponen kurator atau suruhnya kurator atau galeri atau kolektor mencari karya. Jadi orang belum tahu posisi saya sebagai apa. Masih disebut sebagai ko. Orang bilang ko, penyambung. Jadinya kalau orang Jogja kan jadi belajar jadi komponen. Oh no problem, buat saya oke, masalah. Komponen kolektor, komponen kurator gitu, oke, masalah gitu. Saya sebenarnya sudah menemukan art management gitu. Tahun 2001 itu, cuma nggak berani pakai. Nggak punya merek atau nggak punya stempel itu, nggak pede. Awalnya itu kan sebetulnya yang menginisiasi itu kan teman-teman yang bertanggung jawab di FKI bagian seni rupa sebetulnya kayak Mas Agung dan lain-lain lah gitu. Itu tahun 2008. Akhirnya lahirlah Jogja Art Fair gitu, Jogja Art Fair. Kemudian perkembangannya itu akhirnya Jogja Art Fair itu dikelola sendiri gitu dari situ dan ya sampai sekarang gitu. Kebutuhannya itu kan tetap melaksanakan pameran seni rupa. Ya akhirnya dibikin ya cukup berbeda kan dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Apanya? Ya dari desain tempatnya misalnya. Ya perkembangannya sampai sekarang ya semakin luas ininya. Semakin luas maksudnya melibatkan faktor-faktor lain yang selama ini belum tergarap gitu loh. Misalnya pariwisata yang mulai masuk. Terus misalnya pendidikan dalam arti yang lebih luas misalnya. Terus coba dikembangkan lagi ke bidang ekonomi. Bukan ekonomi praktis ya. Ekonomi praktis itu misalnya kolektor datang beli karya. Ataupun ketika ada penyelenggaraan Arjok, kehidupan ekonomi praktis di wilayah itu jadi lebih ramai misalnya, itu kan praktis gitu ya. Tapi mungkin ekonomi dalam ekonomi jangka panjang misalnya, investasi misalnya, apakah ada kaitan antara seni rupa dengan investasi secara umum gitu. Itu kita coba nyari hubungan-hubungan itu, jadi biar kita tuh ada posisinya itu juga sentral dan juga kita punya bargaining power. Selama ini kan kita teriak apa? Kita nggak pernah mendapat perhatian, misalnya. Nah, gimana caranya kita dapat perhatian dari masyarakat luas? Otomatis kan, ya kita juga harus terbuka mengkomunikasikan potensi yang ada di seni rupa itu dengan bidang-bidang di luar seni rupa itu. Misalnya kayak tadi, yang apakah ada kaitan antara potensi seni rupa dengan peluang investasi di Indonesia misalnya. Pasti ada. Nah itu ya kita hanya berusaha menjelaskan itu ke komunitas-komunitas lain, maksudnya di luar seni rupa dengan bahasa yang mudah dimengerti dan menimbulkan kepentingan seni rupa di mereka gitu, sehingga kan sama-sama bisa take and give-nya ada gitu. Tapi kita sebagai apa ya, sebagai praktisi di bidang seni rupa harus membuat kerangkanya, terus mekanismenya seperti apa juga, cara menyampaikannya, pembahasannya. Jadi kita selain mengangkat potensi visual gitu ya, potensi visual itu kan potensi yang paling utama di seni rupa, itu pasti ada potensi-potensi di luar visual yang juga kuat untuk diangkat.
ketika menyelenggarakan art shock ya, ada tiga pilar yang memang kita kelola dengan secara maksimal. Satu itu pemateri, dalam hal ini ya seniman, ada kurator, itu kan satu pilar yang penting ya. Kemudian kedua penonton, terus ketiga pendukung dalam arti ya bisa dari pemerintah atau dari perusahaan swasta atau dari BUMN atau dari yayasan misalnya. Jelaslah kita sangat berusaha untuk mengembangkan platform itu ya, dari sisi kurasi misalnya. Kita berusaha untuk mengkurasi karya-karya yang akan dipresentasikan di art shock itu dengan sebaik-baiknya, dengan tema yang menarik misalnya. Terus kita juga berusaha untuk mengembangkan jaringan kerja yang terkait langsung dengan karier seniman-seniman muda itu nantinya misalnya. Saya melihat bahwa art shock itu seperti mall gitu. Jadi dagangannya juga kemudian harus lengkap. Dia harus terang benderang, kemudian dia harus kemudian membaca bagaimana orang akan belanja. Kemudian bagaimana orang bisa mengaktualisasikan dirinya di dalam kemeriahan pasar itu. Bagaimana seperti layaknya mall gitu kan, jadi kita hadir di mall itu bisa jadi tidak membeli, tetapi bahwa kehadiran bahwa saya telah pergi ke sebuah mall itu aktualisasi seperti itu, sehingga saya tetap kemudian melihatnya itu sebagai mall itu, seperti itu yang pertama. Dan sama seperti pedagang-pedagang yang lain, entah pedagang apa bahan bangunan yang sekarang dia juga sudah menjadi swalayan sama gitu. Jadi pedagang itu dia selalu kemudian tumbuh cepat sekali untuk kemudian bagaimana pasar konsumen itu bisa berada dan nyaman gitu, sehingga dia membaca psikologi masa itu seperti itu, supaya kemudian datang dan oh ya baru saya berada di dalam atmosfer itu. Awalnya memang berangkat dari Festival Kesenian Yogyakarta, dan kemudian senimannya banyak dari Yogyakarta. Barangkali itu satu hal kalau misalnya kita mau berdagang ya. Mungkin dagangan yang asalnya dari Jogja itu terlalu seragam mungkin, jadi sehingga pedagangnya membutuhkan dagangan lain untuk itu. Nah kalau kemudian perkara apakah art shock berpihak kepada Yogyakarta dalam hal senimannya, ini adalah swasta itu seperti itu. Jadi dia berpihak kepada pasar, jadi kalau menurut saya nggak salah.